Mempulo-pulo warga anu nyarienan bedil angin Cipacing Sumedang ngalakonan deklarasi dirina sabatur-batur moal nyieunan senjata api rakitan diarepeun pejabat Mabes Polri poe Salasa beurang di Jatinangor Kabupaten Sumedang. Lian ti kitu, pihakna kedal janji bakal ngajaga Kamtibmastur anti hoax. Mangpulu-pulu warga Nuboga Pakasaban nyarienan bedil angin Cipacing di Desa Cipacing, Cikeruh, Turta Galumpit, Cileunyi, riung mumpulung di Cipacing, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Eta warga teh boga kasapukan dina wangun deklarasi yen pihakna moal nyarienan senjata api rakitan. Upama aya nu kumawani nyieunan turta ngajual senti rakitan, kelompok perakit Cipacing bakal laporan ke pihak berwajib. Lianti nyorang deklarasi henteu nyieunan senpi, eta warga oge kedal janji bakal salawasna ngariksa kondusivitas ubong kawan Cipacing jeung sabudeureunana sarta anti kana berita hoax. Alhamdulillah, kita ekonominya juga alhamdulillah baik, dari anak-anak yang belum menikah sampai ke keluarga juga ada peningkatan secara ekonomi. Ekspor kemana aja, Pak? Kalau impor, kita masih terkendala dengan hak cipta yang sekarang pendekatan dengan Dinas Perdagangan. Intinya kita mencegah ada lagi para pengrajin senpi ilegal yang ada di Cipacing. Itu intinya, Pak. Ketua Koperasi Prajin Senapan Cipacing anu kungsi jadi napi kasus senpi rakitan, Cucu Nembraken, dirina leuwih museur nyeunan bedil angin, turta umaja kabatur-baturna sangkan teka irut nyeunan senpi ilegal. Dan tadi juga sudah sama-sama mendengar, mereka mendeklarasikan bahwa tidak akan merakit senjata api. Ini yang paling utama ya, karena mereka menyadari bahwa merakit senjata api itu ada sangat berbahaya, sanksi hukumnya sangat berat, dan juga hal ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk... Direktur Keamanan Negara Baintel Kampolri Brigjen Joko Mulyono ngapresiasi wangun deklarasi anu nyarinan bedil Cipacing, turta bakal mayeng nalingakeun turta ngabina eta warga. Sakumna prajin miharep eta deklarasi teh mampu ngarojong prak-prakan ngadagangkeun bedil turta ngaronjatkeun kualitas bedil angin Cipacing. Kukituna nubaroga usaha nyenan bedil angin bisa leuwih raharja. Diki Darusman, Bandung TV.